Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin jawab pertanyaan dari Mbak Anissa Elizabeth 3839. Nah, AC saya suka mati nyala. Sudah di servis juga di setting suhu 20 tetap suka mati nyala. Itu kenapa ya? Katanya kalau suka mati nyala gitu listrik jadi boros ya, Bang. Oke, saya jawab pertanyaan ini berdasarkan opini yang saya tahu ya, guys. Ini pendapat saya pribadi. Kenapa AC itu bisa mati nyala? Pertama, dari pemilihan jenis AC-nya. Kalau AC kalian seperti saya, inverter seperti ini, unit outdoor-nya tidak akan mati nyala, guys. Sekali lagi, yang mati nyala itu untuk AC standar dan juga AC tipe low watt. Pertama, kenapa bisa mati nyala? Dikarenakan ketika kalian setel suhu di 25 derajat celcius, misalkan 25 derajat celcius, maka kalian sama aja kayak nyuruh AC untuk mendinginkan ruangan sampai suhu tersebut ya. Lalu ketika suhu ruangan sudah tercapai, maka outdoor akan mati dan angin yang dikeluarkan si indoor ini adalah angin aja, tidak ada kayak hembusan dari perjalanan si freon, tidak ada rasa dinginnya, seperti itu, guys. Nah, kalau misalkan mati nyala, menurut saya sih wajar ya. Menurut saya wajar kalau mati nyala, tapi biasanya kalau mati nyalanya itu ada intervalnya, guys. Kalau normalnya itu misalkan 5 menit nyala, udah dingin, langsung mati. Matinya pun biasanya juga nggak akan lama, dalam jangka paling setengah menit, satu menit, ntar nyala lagi. Tergantung suhunya itu, suhu ruangannya udah jadi, ya kan tadi saya clean setnya 25 derajat. Kalau misalkan sudah capek di atas 25 derajat, 26 gitu ya, akan nyala lagi, guys, untuk bagian outdoornya. Jadi untuk mati nyala masih aman ya, masih normal. Terus kalau misalkan ngomongin tentang boros listrik atau enggak, ya memang untuk AC standar atau tipe AC low watt itu ketika tarikan awal itu nyala, itu yaitu listrik yang dipakai itu listrik yang model yang gede, guys. Ya sesuai dengan listrik yang tertera di nameplate-nya AC tersebut. Boros listrik atau enggak, ya tergantung settingan kalian, guys. Biar enggak boros listrik, setting aja di suhu 25 ya kan, 26, 24 derajat, setting aja segitu. Kalau saya sendiri pakai AC ya 8 tahunan ini, selalu settingan segitu terus, guys. Enggak pernah setting di suhu under 24 derajat Celcius, itu enggak pernah, guys. AC ini 25 dingin banget, 26 juga dingin banget. Kalau 24 sampai tarik selimut, guys. Ya, intinya kalau kalian mau AC-nya tidak mati nyala dan juga hemat listrik, pakai AC ini, guys. Inverter. Panasonic inverter. Kalau kalian mau samaan, linknya ada di bawah deskripsi video ini. Tinggal diklik aja. Langsung tertuju ke Panasonic official store-nya, guys. Panasonic ABC. Oke. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mbak Anissa ya. Semoga bisa jadi pencerahan. Jadi, kalau AC mati nyala itu menurut saya masih wajar. Yang nggak wajar itu AC-nya mati tapi tidak mau nyala lagi. Itu nggak wajar. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.